Mula dalil yang menunjukkan atas suruh bertutup badan kedua lelaki isteri di waktu jima' itu ialah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya. Tuan-tuan, benda ni suruhan daripada Nabi. An Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal iyyakum wat-ta'arri iyyakum wat-ta'arri fa inna ma'akum man la yufariqukum illa 'indal gha'it wa hina yufdi ar-rajul ila ahlihi fastahyuhum wa akrimuhum aw kama qala. Baik, dia kata apa? Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama dia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ia jauhkanlah dirimu dengan telanjang bogel dua laki isteri pada waktu jimak dengan isteri kamu. Ha, jauhkan benda tu. Bahkan hendaklah pada waktu jimak itu berjimak di dalam selubungan. Dia kata selubung ni kain, buah kain ataupun bubuh lah, apa nama, selimut. Boleh faham tak? Ada orang tanya, kalau orang tanya, ustaz, kalau dalam pakai kain batik ke kain pelekat duduk sekali boleh? Tak ada masalah, tak ada masalah, buatlah. Janji tutup sudah. Boleh nak? Cuma jangan pergi rumah terbakar ya. Kan? Rumah terbakar duk bergaduh sekali, main kat aku main kat hang apa semua, punggah Tok Syekh ni. Kan? Dia duduk atas bumbung, kepala tutup dengan besen. Kan? Ha. Baik. Kerana bahwasanya ada serta kamu itu malaikat yang tiada bercerai dengan kamu segenap masa dan segenap waktu. Ha? Malaikat duk dengan kita. Kan? Ha? Dia tak pernah meninggalkan kita. Melainkan, dia kata apa? Melainkan berenggang malaikat itu dengan kedua kamu laki isteri pada waktu, ha, saya dah abang lah, nampak tak? Pada waktu berak, dia kata. Tuan-tuan, tuan-tuan tak ada kitab dah buat lagu tu. Kata ustaz mohon lah, pasal tengok hak mana ada kitab ni. Sebab tu suruh cari kitab. Ha, marah kat kita langsung eh. Tak, pasal saya abang ni, bayar roh alif toh, berak. Betul nak baca apa ni? Bayrak ke apa kah? Bahasa Arab ke apa? Nampak kan? Dia nak cerita cerita yang cerita detail. Waktu berak, malaikat tak main. Ha, tuan-tuan jangan ambil kesempatan ni pula. Oh, malaikat tak masuklah jamban. Dia kata, cantik. Waktu berak ni nak buat macam-macam benda tak elok. Kan? Dalam jamban buat benda tak elok. Dulu tuan sekalian, dululah cerita lama punya. Kan? Apa, waktu MPSP dulu. Ada satu apa supermarket di seberang tu, supermarket Cina punya di seberang. Kira kalau pi ke jamban dia tuan-tuan sekalian, Allahuakbar, penuh ni dengan kondom-kondom bonis penuh ni. Sebab yang tu supermarket Cina, orang Melayu jarang masuk. Jadi orang Melayu jarang masuk, orang Melayu pula. Tuan-tuan sekalian, hak mana anak-anak muda ni, hak nakal-nakal ni pekat masuk dalam tu. Laki, apa laki perempuan duk masuk, duk pi buat benda tak elok macam tu. Kan orang yang mengadu pula. Sumbat lah apalah, ceng-ceng balik, Allah, kondom penuh dalam tu, tuan-tuan sekalian. Mungkin kot dia ingat kot, dalam bilik ayak ni malaikat tak tahu. Dia duduk ingat macam tu lah. Dan ketika tidur, jimak seorang laki-laki dengan ahli dia. Ha, waktu kita nak tidur, berjimak tuan-tuan sekalian. Waktu berjimak tu, malaikat tak main kat kita. Sampailah, bila dah habis dah, baru malaikat main. Dan dengan kerana itulah, hendaklah malu sekalian kamu akan malaikat-malaikat itu. Dan meliakan mereka itu dengan menutup tubuh pada waktu berak dan juga pada waktu jimak itu. Ha, kan, tutup tuan sekalian. Cuma, waktu kita masuk dalam bilik ayam, kan kita dulu duduk dengar cerita tutup kepala. Tidak tuan sekalian, tak pernah buat lagu tu lah. Kan, tutup kepala. Pasal apa? Tak tutup kepala, sehari setan medo kencin atas kepala. Yang tu tuan sekalian, hadis tu ada, cuma tak apa kuat. Kan, setan duduk kencin atas kepala, tak apa kuat. Boleh faham lah? Kan? Tak apalah tuan-tuan nak beramai-beramai lah, tak ada masalah. Cuma hadis tu tak apa kuat lah. Kan? Ha? Tak boleh menjadi jadi sumber, orang kata sumber dalil. Hadis kita tutup kepala. Lepas tu hak setan kencing tak kencing, mana nak tahu, tanya setan dia kencing ke tak? Kan? Ha, kita tak tahu yang tu. Kerana apabila habis sekalian kamu daripada menyempurnakan hajat, datang kembali ia, yakni malaikat yang tidak bercerai dengan kamu. Nampak tak? Bila dah habis selesai hajat kita, malaikat pun dia main balik duduk dengan kita. Baik, kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis gharib tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah. Ha, saya habis-habis hak ni pun berasa lega. Kan duk cerita bab ni, tuan-tuan pun dandan buat muka ustaz belaka. Nampak macam tak apa nak semangat dan nampak kan.
Ha, kan nampak tu. Jadi kita cepatkan hadis ni. Baik.